Video seorang pemuda yang menyamar menjadi wanita berhijab saat menjemput teman perempuannya viral. Aksi itu terekam CCTV lalu viral usai diunggah akun TikTok @suratlecek pada Senin, tanggal 4 April tahun 2022. Dalam rekaman CCTV itu terlihat suasana perkampungan yang sangat sepi. Karena waktu di CCTV menunjukkan pukul 03.34 waktu Indonesia Barat atau setengah satu dini hari. Terlihat seseorang yang mengenakan hoodie panjang, celana panjang, jilbab pink dan masker. Sosok itu berjalan sendirian sambil memegang handphone. Tak berapa lama, sosok itu kembali melewati lokasi tersebut. Kali ini ia berjalan dengan seorang wanita berhijab. Ternyata sosok itu datang untuk menjemput teman perempuannya. Namun saat sampai di ujung gang, sosok berhoodie merah itu langsung melepas jilbabnya. Ternyata setelah dibuka, sosok itu adalah seorang laki-laki. Wanita yang dijemputnya pun menegurnya. Lalu laki-laki itu mengenakan penutup hoodie untuk menutupi kepalanya. Video ini pun mendapat banyak komentar kocak dari para netizen.